Dan untuk tips dari aku buat bawang merah goreng itu, sebelum digoreng kita kasih garam halus ya, sedikit aja, pure-pure gitu. Lalu diop-op. Halo, assalamualaikum guys, selamat sore. Awali sore ini dengan baca bismillah. Moga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Selamat datang di channel Verista Wijaya ya guys. Oke, kali ini aku mau bikin bawang merah goreng ya, untuk acara yasinan di rumahnya bapak mertua. Karena menantunya cuma aku saja, jadi aku yang eksekusi ya guys. Ini sudah aku cuci bersih, ini tadi 1 kilo, harganya 15.000 ya, murah. Dan aku mau iris tipis pakai alat yang ini aja. Ini praktis ya guys, nggak capek-capek, juga tipis. Oke guys, ini hasilnya tipis-tipis ya. Nah ini, lagi apes ya guys, diajak ngobrol sama pak suami, tipis tangannya yang dirajang. Oke guys, aku ngerajangnya sudah selesai, lanjut kita goreng. Oke, ini masih ada sisa, ini buat bumbu sotonya besok ya guys. Dan untuk tips dari aku buat bawang merah goreng itu, sebelum digoreng kita kasih garam halus ya, sedikit aja, pure-pure gitu. Lalu diop-op biar bawang merahnya tambah gurih. Oke, ini wajanku sudah kucuci bersih ya. Dan menggoreng bawang merah itu harus pakai minyak yang baru. Oke, semua. Oke guys, ini minyaknya sudah panas ya, sudah dicoba panas. Oke, kita masukkan. Awur-awur. Pakai api sedang ya guys. Goreng bawang ini nggak boleh ditinggal-tinggal ya, biar nggak gosong. Oke guys, untuk tingkat kematangan bawang merah goreng, nah ini sudah kuning ya, langsung kita angkat, jangan lama-lama ya biar enggak gosong. Langsung ditiriskan ya guys. Nah, langsung diorek-orek. Oke. Oke guys, ini gorengannya kedua. Kita orek-arek dulu biar cepat kering, nggak sampai gosong. Oke guys, ini hasil bawang merah gorengku ya, warnanya cantik ya guys. Ini sudah dingin, kita masukkan ke toples. Oke guys, ini hasilnya bawang merah gorengku, satu toples sosis ya guys. Ini biasanya di toko itu dijual 30-35 ribu ya guys. Nah ini aku bikin sendiri. Oke, sekian dulu ya video dari aku, tips bikin bawang merah goreng.
Oke, so, selamat mencoba ya guys. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Bye-bye.